Hi guys, welcome back to Geng Cuan. Nah, di video kali ini aku mau mukbang. Mukbangnya itu adalah jajanan ya biasa yang di pinggir-pinggir gitu. Jajanan sore. Iya, dan di sini tuh yang pertama kita bakal makan seblak apa namanya? Tulang, tapi ada otak-otaknya juga. Terus ini sih punya aku, ini ada basreng, terus ini ada makaroni ngehe, terus ada tahu pedas. Iya, pokoknya terus ada dan cilor dan kita juga beli popes. Ini popes rasa kopi. Aku yang strawberry. Oke guys, langsung aja kita makan. Oke guys, yang pertama kita bakal makan ini dulu. Ini itu rasanya tadi kita pesan yang pedas asin. Sorry ya guys. Btw, ini popesnya cuma pakai keju doang loh, jadi cuma banget sendoknya. Ayo kita. Kamu udah nyobain popes? Udah, karena aku nggak bisa kalau makan tidak minum. Nanti kita review popesnya. Tapi jangan diomongin dulu ya. Ya udah, aku makan. Aku tuh pakai tangan tuh. Ya udah. Tapi tuh buat kuah-kuahnya sebenarnya. Ya udah. Aduh, aku bingung banget. Coba makan. Makan, kita cobain mac and cheese. Suka aku. Bagi kamu asin banget gak sih? Aku takut bagi kamu asin deh. Karena kan bayi aku asin tuh. Aku sayang asin. Tapi aku gak tau. Asin banget ya bagi kamu ya. Masih bisa masuk. Tapi oke gak sih? Oke. Enak kan? Enak. Aku bilang apa? Aku mau nyobain ini. Otak-otaknya. Ini tuh bentuk kaki gini tuh. Guys, lihat nih ayamnya. Oh my god, tau kan ini yang putih-putih di ayam itu gila. Guys, maaf ya kalau ada soal-soal motor, karena kita nge-reportnya di luar. Enak banget. Enak banget. Ini sebenernya kayak... Lupa ya guys, kalau agak rusuh. Pokoknya kita bakal makan. Ini tuh warnanya merah banget sebenarnya. Merah banget. Iya, merah banget, tapi enak banget tau. Enak banget ya. Dia tuh banyak pilihan gitu guys. Gak cuman ini doang, dia tuh kayak ada seblak, ada kutial, gitu-gitu deh. Dia bener-bener enak gitu. Kalau aku sama bunda, biasanya aku minta sayurnya banyakin tau. Oh ya, tadi kenapa gak banyakin aja? Kayak udah lah. Itu enak banget kalau mau pakai nasi. Astagfirullah. Kita punya itu, kita gak habis ya. Enak banget. Review yang lain dulu gak? Ini nanti dilanjut lagi, kita review yang lain nanti baru. Boleh? Kita habisin semuanya. Oke, sekarang kita mau review yang apa? Dia masih tadi kan tahu, tapi tahunya mau gak potongan? Ini tuh tahunya lihat. Segede gini, ini segini. Dan dalamnya kita lihat ya. Kamu potek deketin ke situ. Ini takut tumpah ya guys, sorry. Dan dia tadi pas banget baru matang itu. Tuh, ya ampun, kelihatan gak sih? Oh my god. Kita cobain ya. Iya, ada cobainnya. Gak apa-apa, Mas. Aku sih suka banget ya. Cobain nih guys. Satu, makan. Dua, tiga. Enak kok. Enak banget. Enak. Terus, kita semua. Ya. Sampai aja. Dan bisa ini sakit perut. Enak banget. Apa enak itu, woy? Aduh. Maaf ya, guys. Ini tuh sebenarnya jajanan yang Shanas tuh sering beli. Jadi kita review dikit-dikit. Dan aku juga baru beli lagi yang ini. Aku seneng banget beli guys. Ya kan? Rate berapa? Sampai dari 1 sampai 10? 9. 9 ini? 10. Iya kan? Enak banget. Ini cobain. Kita mau ngambil ini. Tadi sih cilor. Tapi aku bilang tuh dia
dia bakalan digulung sama dikin aku juga, bukan digitu-gitu sama sama banyak keluar, karena ternyata cuma tipuan. Tapi gak apa-apa, siapa tau rasanya? Dia lagi kayak ini, makan bikin nasi lah. Jadi dia tuh telurnya tuh cuma dikit guys. Tapi gak apa-apa. Makan. Order sih aku enggak. Aku enam lah. Maaf ya bang. Maaf ya bang. Tadi di video. Wah. Tapi kok bagi kita nu siapa tahu bagi orang-orang enak. Terus aku punya minum. Lu aku enggak. Tapi aku udah minum duluan guys. Soalnya aku enggak bisa kalau aku main. Kok kasih strawberry ya? Sama lah ya rasanya. Aku minum. Guys, ini maaf ya kalau ada hewan-hewan karena kita di luar. Jadi ini tuh ada terasinya. Enak banget. Ada makaroni. Ini semuanya pedes. Tapi tadi betul udah aku enggak akan makan makaroni itu karena aku enggak kuat. Aku enggak kuat itu. Ya namanya juga ini ya, ini makaroninya. Ini harus kedua. Ya Allah ya yang sering belinya itu pasti tahu rasa gimana. Iya, udah tahu itu mah. Tapi gila kita kombinasi pedes semua nih guys. Parah. Iya. Kamu coba ini. Wow, udah tinggal dikit semua. Tapi sumpah itu enak banget. Aku nyobain semua guys. Ya, nyobain apa? Basreng. Aduh, wangi banget. Parah. Di sini tuh ada cabenya, iyalah. Terus ada pori di sini nih. Lihat. Ada daun jeruk. Iya. Ada daun jeruknya juga, ini banyak banget sebenarnya kalau tadi dalam bumbu-bumbunya mudah banget parah. Kamu sebaiknya try. Enak nggak? Enak kan? Parah bumbunya. Betulnya tahu yang tadi tuh isinya tuh dia tuh kayak ada sambal terus ada sayurannya gitu guys, tuh sayurannya, jadi dia bukan yang cuma cabe doang. Oke, aku mau lanjut makan ini banyak aku ngiler banget tuh. Otak-otaknya. Hai guys, kita udah selesai makannya. Terus sorry tadi nggak ke-record semua. Pokoknya intinya kita udah selesai makan dan sekarang kita kenyangan banget karena itu super pedes. Terus kita banyak minum juga. Jadi tadi tuh popes tuh kita kurang ya sebenarnya. Jadi bisa beli dua tapi kita malah beli satu. Iya, jadi kita tadi setelah itu kita minum air mineral banyak karena itu bener-bener kita makannya pedes semua guys. Kita nggak ada makannya manis sama sekali ya. Terus pedes, kita tadi barusan banget kita minum obat. Iya, karena buat jaga-jaga. Karena kita suka tiba-tiba tak malam-malam sakit. Ya pokoknya supaya menghindari. Terus ya makan kayak itu sih nggak apa-apa guys. Asal kalian juga makannya jangan terlalu sering karena kan apa-apa yang berlebihan memang berbahaya. Benar. Tuh, yaudah jadi videonya segini aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum. Bye.